Negara Thailand atau dahulunya dikenali sebagai Siam bermaksud Tanah Bebas merupakan sebuah negara yang terkenal dengan kegiatan pelancongan yang begitu aktif dan unik. Negara ini diberi gelaran Gajah Putih. Menurut sejarah, pada zaman dahulu gajah digunakan sebagai pengangkutan utama dalam setiap peperangan tatkala raja bertempur di medan perang bagi menakluki negeri. Selain itu, gajah juga dikenali sebagai haiwan diraja di negara tersebut. Travel dokumentari kali ini membawa anda ke negara yang aktif dalam sektor pelancongan. Kali ini, kami memaparkan kepada anda mengenai keunikan pasar keretapi dan pasar terapung yang terletak di daerah kecil Samut Songkram dan Ampawa, Bangkok. Perjalanan kami dari Butterworth ke Bangkok menaiki keretapi mengambil masa kira-kira 15 jam untuk tiba di stesen keretapi Hualampong, Bangkok. Pasar keretapi atau dikenali sebagai Tala Rod Phai yang terletak di daerah kecil Samut Songkram, kira-kira 72 km dari Kota Raya Bangkok. Pasar ini sudah berusia 112 tahun bermula 1901 dan menetap di stesen Maklok. Keadaan di pasar ini sangat sesak dengan masyarakat setempat, peniaga dan semestinya pelancong dari pelbagai negara. Pasar yang panjangnya kira-kira 5 km ini memaparkan urusan jual beli makanan, sayuran, bahan basah, kraf tangan dan lain-lain lagi. Keretapi ini akan berlalu di landasan sebanyak 8 kali sehari dengan kelajuan 40 km sejam dan peniaga di situ akan menurunkan payung atau bumbung yang diperbuat daripada kanvas untuk memberi laluan kepada keretapi ke stesen yang lain. Keretapi melalui kawasan pasar tersebut, pemandu keretapi akan memberi isyarat horn sebelum tiba di pasar tersebut supaya peniaga bersiap sedia. Pasar keretapi ini dikatakan pasar yang paling berbahaya di dunia. ประมาณประมาณนี้ค่ะนี่แหละค่ะมันช้าเปิดกี่โมงตลาดเนี่ยเค้าปิดของร้านนี้อยู่ค่ะไม่ถามให้ตลาดเปิดช้าหรือเปิดปิดกี่โมงมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนน่ะเปิดถึงเย็นหรือเปล่ามีบางเป็นบางร้านนะร้านอ๋อเป็นบางร้านบางร้านถึงเย็นงั้นแก้ใหม่ๆก็กลับนี่ทุกวันก็กลับ ตลาดที่นี่เหมือนตลาดหินบอกให้เหมือนแบบว่ามันแปลกที่ตรงที่ว่ามีรถไฟวิ่งผ่านไหนค่ะที่นี่แตกต่างกับตลาดที่อื่นมีอะไรบ้างคะก็มีรถไฟวิ่งผ่านกันตลาดค่ะมีล้มผูกค่ะมีล้มผูกที่จุดเด่นก็คือล้มผูกนะคะใช่ค่ะเสร็จแล้ว ขอโทษนะคะขอถามหน่อยรายได้วันธรรมดากับวันหยุดนี้วันไหนได้เยอะกว่ากันนะ
เสาร์ที่ตีฟ้าค่ะอ๋อค่ะแล้วก็นี่ขายของแห้งทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรที่แตกต่างจากที่ทั่วไปที่มีขายSifat peramah dan kemesraan masyarakat, tempatan merupakan salah satu faktor daya tarikan pelancong untuk bertandang ke negara Gajah Putih ini. Caranya masyarakat setempat bekerja semata-mata untuk mencari rezeki buat keluarga. Pasar terapung atau dalam bahasa Siam disebut Tarat Nam merupakan daya tarikan pelancong untuk bertandang ke negara ini. Pasar terapung Ampawa merupakan pasar terapung yang popular selepas pasar terapung Damun Sadok. Lokasinya merupakan pekan kecil yang terletak 50 km dari kota raya Bangkok. Sungai Mekong merupakan tunjang utama pasar terapung Ampawa ini dan berhampiran dengan Wat Ampawan Chetiaram. Dan kegiatan perniagaan di pasar ini telah bermula sejak kurun ke-17 lagi. Pelancong juga tidak akan ketinggalan untuk menikmati makanan laut dan makanan asli Thai di atas sampan. Pelancong juga boleh menaiki sampan untuk dibawa bersiar-siar sepanjang sungai Mekong ini dengan bayaran sebanyak 100 baht. Pemandu bot akan membawa pelancong di sepanjang sungai tersebut bagi menikmati makanan dan berhenti di beberapa buah Wat Siam untuk pelancong melihat sendiri panorama keindahan seni bina Wat Siam. Thank you.
ที่นี่มีกี่วัดครับ อันนี้จริงๆแล้วหมู่สงคราม 110 วัดนะทางบกทางน้ำเนี่ย 110 วัดหมู่สงครามอย่างเดียวนะ ที่นี่เราจะพาไปทัวร์ประมาณ 5 วัด 5 วัด แกมนี่เรามาหลายหัว 5 วัด 3 วัด 5 วัด วันที่กี่ปีอ๋อ อันนี้เปิดมาเกือบ 10 ปีแล้ว almost 10 10 year เกือบ 10 ปีแล้วนี่ 8 ปีฝ่าแล้วเนี่ย เราจะมีการไหว้พระพานักเที่ยวไหว้พระพานักเที่ยวชมหิ่งห้อย 6 โมงขายของนี่มันแม่ค้านะถ้าบางลำพร้อมแล้วก็ผ่ายออกมาขาย 10 AM ก็ปิดมืดเหรอปิดนี่หมดเขต 3 ทุ่ม แต่จริงๆถ้าบางลำขายหมดแล้วก็ผ่ายกลับไป 9 PM ก็มาจากกรุงเทพมาเที่ยวที่นี่ก็เห็นว่ามีพวกวัฒนธรรมเก่าแก่ ก็มีพวกตลาดน้ำมีวัดที่เป็นบริษัทไทยนะครับแล้วก็ชาวบ้านครับจุดโดยรวมแบบถ้าเกิดแม่ค้าเขาอยากขายของเขาจะทานอยู่ต่างบ้านคือเป็นพวกแบบว่าไปมาหาสู่แบบว่าแม่ค้ากับลูกค้าจะสนิทกันมันได้แบบว่าให้ความใกล้ชิดสนิทสนมครับจะเป็นวิถีชาวบ้านของสมัยโบราณ อันนี้ก็ผ่านมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอยุธยาแต่อยุธยาธนบุรีแล้วก็นครศรีก็เป็นการใกล้ชิดนะครับปกติแรกเริ่มเดิมทีมันจะเป็นแบบว่าคนขายมีของอย่างหนึ่งคนซื้อไม่ได้ใช้เงินซื้อนะครับจะเป็นของแลกของเขาเลยบอกว่าทำความรู้จักกันบางอย่างอยากได้ของต่างที่อื่นเขาก็จะมาสู่รวมเป็นตลาดอย่างนี้สนิทสนมกันคล้ายๆสร้างเครือข่ายกันครับ Banyak pelancong dalam dan luar negeri menghabiskan masa mereka di pasar yang unik sedemikian. Dengan cara inilah, masyarakat setempat mencari sesuap nasi dan membantu menaikkan ekonomi dari sektor pelancongan negara. Relax, brother, brother, relax. Relax, brother, brother, relax. Relax, brother, brother, relax. Terbukti di sini bahawa negara Thailand mempunyai keunikan dan kelainan dari segi pasar sehingga dapat menarik ramai pelancong untuk menjejak kaki ke negara gajah putih ini. Setiap negara mempunyai kelebihan dan daya tarikan tersendiri dalam menarik ramai lagi pelancong bertandang. Begitulah sebanyak sedikit yang dapat kami kongsi pengalaman ini bersama anda. Potong dengan laju, aku tahu kau dah rungsing, ikut hati kau nak racing. Brother, relax. Saya mewakili pihak kru Travel Documentary mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan baik dari anda semua.